Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bisa bertemu pada episode Banua Learning by Sharing, Berkah Ramadan bersama Banua. Salawat dan salam kita tidak lupa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamah. Apa kabar semua pemirsa yang budiman? Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hingga nanti di hari ke-30. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan bahasan-bahasan kita mengenai hikmah Ramadan yang telah dibahas pada episode-episode sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hikmah Ramadan pada pembinaan terhadap jiwa manusia. Jiwa manusia cenderung kepada kebebasan. Seperti kita tahu, fitrah manusia adalah ingin bergerak sesuka hatinya, tidak suka untuk dikekang. Manusia selalu ingin kebebasan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kebebasan menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh misalnya, sekarang kita semua sedang melakukan pembelajaran daring di rumah. Mungkin orang tua kita memberikan batasan-batasan kita dalam menggunakan internet, sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan internet. Tapi itu semuanya karena fitrah manusia itu selalu ingin kebebasan, kebanyakan dari kita tidak ingin diberikan batasan-batasan, sehingga kita ingin bebas menggunakan internet itu sesuka hati kita. Padahal kita tahu, orang tua kita tidak ingin menjerumuskan kita. Justru orang tua kita ingin kita supaya bisa terhindar dari hal-hal yang buruk yang ada di dalam internet. Penggunaan internet baik, tetapi memang harus dibatasi. Puasa di bulan Ramadan membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak merdeka. Kita tidak bebas. Kita hanya hamba yang diperintah. Kita tidak memiliki diri kita, tetapi diri kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain adalah di masa pandemi COVID-19 ini begitu terasa bagaimana kita begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebebasan yang kita miliki begitu terasa tidak sempurna. Bagaimana Allah mengirimkan makhluknya berupa virus yang begitu kecil dan itu bisa membatasi kebebasan kita untuk bergerak. Oleh karena itu, di masa pandemi wabah COVID-19 ini, kita semakin sadar bahwa sebenarnya kita tidak merdeka, kita tidak bebas, kita di bawah perintah Sang Yang Maha Kuasa. Puasa bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak bisa melakukan hal sepele pun tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, sebelum berkumandangnya azan, sebelum waktu maghrib tiba, kita tidak akan makan dan minum. Sebelum azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita tidak akan menyentuh makanan yang ada di meja makan kita. Kita menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum sesuai dengan yang diperintahkannya. Maka di bulan Ramadan ini, perasaan bahwa kita memiliki diri kita, kita menguasai diri kita akan lenyap. Seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba kepadanya. Nilai-nilai ubudiyah yang harus kita tingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyah yang penting pada saat ini adalah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian yang saya bisa bahas pada Banua Learning by Sharing pada episode kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.